Malam ni kita laksanakan operasi khas untuk pematuhan PKPP, pematuhan SOP PKPP, operasi of COVID-19. Sebenarnya kita sudah maklum bahawa akhir-akhir ini ya, kita dapati kes-kes positif COVID dilaporkan semakin meningkat. Jadi kita mengambil kesedaran itu untuk memastikan bahawa masyarakat di sekitar kawasan Pentadbiran Api di Gombak ini mematuhilah semua SOP yang telah ditetapkan. Antaranya ialah berdaftar dengan MySejahtera ketika mengunjungi mana-mana premis, ataupun mendaftarkan dalam buku daftar yang disediakan, dan juga menjalankan sosial, menjalankan fizikal, serta memastikan mereka ini memakai pelitup muka semasa keluar ataupun berada di tempat yang ramai. Dan pada malam ini operasi khas dibuat dengan kekuatan yang untuk memastikan ke semua kawasan, 6 kawasan balai di Api di Gombak ini ada operasi yang dibuat secara serentak di semua kawasan. Dan pada malam ini kita buat di sini di kawasan Bandar Baru Selayang ini. Dalam masa lebih kurang 15 minit saja, kita masuk ke beberapa premis, restoran dan juga kawasan terbuka ini. Kawasan terbuka ini kita dapati telah ada lebih kurang 8 kompaun yang telah dikeluarkan. Kerana kesalahan yang common dilakukan ialah tidak mendaftar dalam MySejahtera ataupun tidak mendaftar dalam buku daftar yang telah disediakan oleh pemilik premis. So kita mengharapkan benda ini sentiasa dipatuhilah oleh masyarakat, dan kita nak mereka ni semua sentiasa patuh pada SOP yang telah ditetapkan demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan, dan juga penularan wabak COVID-19 ini dapat kita putuskan.